dengan saya Nur Setiawati Soeharto di channel Sahabat Nur SS. Guys, kali ini aku ada tugas pijawa nih. Tapi aku belum paham, juga belum bisa. Gak tahu contohnya kayak apa, bahan-bahannya, cara buatnya, wayangnya apa. Tugas bijawa suruh buat hasil karya kayak wayang-wayang gitu guys. Kayaknya susah deh. Mana ya caranya? Oh iya, udah tinggal cari aja ya. Kan udah dijelasin sama bu guru. Oh iya, itu bahan yang dibutuhkan. Printer, wayangnya ya, kertas asturo, gunting, lem, tusuk sate, bisa kayu atau lidi, selotip. Cara buatnya, oh iya. Di situ, gunting kembalikan sesuai posisi jam mempet. Oke guys. Oke, kayaknya aku mau buat yang ini deh. Bagus. Tapi cari wayang sama namanya di mana ya? Waduh, nyari di mana? Oh iya, di buku guys. Bukunya di mana ya? Oh iya, bukunya kamarku. Amin. Cup cus. Bukunya sudah aku ambil guys. Dan ini guys, buku bahasa Jawaku. Ini tinggal kita cari aja di bab yang ada wayang-wayangnya. Ini tembang macapat, bab 2. Dan habis ini ada bab 3. Ayo bab 3. Nah ini dia bab 3. Bab 3 kan guys, wayang Ramayana. Wayang ya. Oke, aku mau cari gambar-gambarnya gitu. Nanti aku tinggal cari nama-namanya. Oh, ada Anoman guys, sama Durpadi. Oh iya. Dan guys, ini gambarnya udah ada. Bahan-bahannya ada gunting, printer, tadi ada solasi juga, ada karton. Aku pakainya karton. Disitu tusuk, aku pakai tusuknya tusuk sate. Pulpen untuk kasih namanya di belakang. Dan cara buatnya pasti dong, singkirkan semuanya. Gunting si kertas printer yang sudah ada gambar wayangnya. Ini singkirkan dulu ya bukunya supaya tidak mengganggu. Oke deh, udah disingkirin. Sekarang gunting ya. Simsalabim, pung. Jadi dong, banyak banget. Ada yang gagal gak ya? Mudah-mudahan gak. Tapi aku lupa guys, jadi aku mau ngecek lagi cara buatnya sama bahan-bahannya. Aku pastiin bahan-bahannya sih udah bener. Sekarang tinggal cara buatnya. Oke, aku udah paham cara buatnya. Aku mau percobaan satu dulu. Buka tusuk satenya. Tusuk satenya guys. Ini tusuk sate dari luar negeri, jadi kayak agak susah gitu. Dan aku buka, ini aku simpen. Dari luar negeri itu supaya diketik itu kokoh gitu guys. Ada yang jatuh, aku ambil tong. Oke. Ini susah banget dibuka, nanti lagi aja. Yang penting itu duanya udah. Ini ada Arjuna juga nanti guys. Oke, pertama buka dulu dong kartonnya. Buka dong sulap. Buang kantong sampah atau aku singkirkan aja, nanti aku rapikan. Ini susah banget ya, gulung-gulung. Masih dari toko merah. Oke. Ini kita ukur dulu belakangnya supaya jadi kayak bingkai dulu. Takut nggak lurus guys. Udah deh, aku mau sulap lagi. Tapi aku ukur dulu ya supaya sulapnya jadi. Mudah-mudahan jadi ya guys. Oke, ini ukurnya segini. Capcus ya guys. Ini kita udah ukur. Tung. Jadi dong.
ini ada di belakangnya ya, jadi kalian nggak perlu nyari-nyari di mana atau kemana itu yang udah diguntingin sama aku Nur, guys. Ini sambil ngerjain tugas sekolah, jadi ini bukan buat asal-asal aja sambil kerjain tugas sekolah. Sekarang kita pinggir yang atas-atasnya gitu, dikasih lem. Oke dong. Ini aku ambil itunya dulu ya, sama lem. Mau dikasih ini dulu apa dikasih bingkainya dulu ya? Itu harusnya di tengah ya, bukan di sini, nanti jelek. Tidak. Jadi dong, percobaan pertama sukses. Bagus dong guys. Lagi guys, ini siapa ya? Cara Sengara. Ada nih kurang lurus. Ini kayaknya kurang lurus-lurus gitu guys, mencong-mencong. Tapi nggak apa-apa, yang penting karya sendiri. Oke. Tung tung tak tung. Peng pung. Jadi dong, tinggal tambahin lidi. Tung. Jadi dong, tapi mencong banget ini. Tapi enggak apa-apa. Udah jadi dua, guys. Dan udah ya ini. Udah jadi juga. Ini mau dipercepat, guys. Dibuka udah. Jadi kalian enggak perlu nyari lagi, ada tusuknya. Ye! Jadi tiga dong. Tapi yang tadi gagal, jadi ganti ini, jadi masih 3. Dan jadi 4, guys. Dan guys, ini hasilnya. Maaf ya, gara-gara aku gak dari awal. Yang penting udah jadi. Terima kasih.